Kemudian pertemuan kelima itu surat tonang secara bisa tonang nah itu memang rahani Pak itu nama kasih sobrinya itu nama dalam rapat dengar pendapat RDP DPRD Sinjai Sulawesi Selatan Sulsel Senin 21 Oktober 2024 beberapa anggota dewan terlihat sibuk memainkan handphone HP. RDP ini diadakan bersama Pemda Sinjai dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang disingkat AMAN Sinjai di ruang aspirasi DPRD Jalan Tanah Sang Sinjai Utara Senin 21 Oktober 2024. Kegiatan ini tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan AMAN, Jumat, 11 Oktober 2024. Pantauan tribuntimur.com, beberapa legislator seperti Zahra Usman dari Demokrat, Takdir Fraksi PDI, dan Fachriyandi Matoa Fraksi Gerindra, terlihat tidak fokus mengikuti RDP. Ketiganya lebih asyik mengutak-atik ponselnya. Sementara anggota dewan lainnya tampak serius mengikuti jalannya RDP. RDP ini dijaga ketat oleh personel gabungan. Termasuk anggota Polres Sinjai, TNI, Satpol PP, dan Damkar Sinjai. Hingga berita ini terbit. Kemudian, pertemuan kami mampu. Surat tonang. Secara bisa tonang, nama itu memang rahani, Pak. Itu nama kasih sobrinya, itu nama kasih. Di Yogi Basilono, timur terima kerama Pak Kuro. Jadi apa nanti kain roki pajak itu pak? Nanti apa mati tua? Sekarang kita mati tua? Tidak mati jangan kena. Kemudian sekarang ada yang kepada itu pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.